Selamat siang Ketu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan living skill, yaitu kalian akan belajar cara menanam benih. Benih sayur kangkung ya kali ini. Oke, bagaimana caranya Miss? April akan memberikan contoh seperti kalian, sekalian. Nah, pertama kalian harus menyiapkan ini nih, barang-barang yang sudah Miss kirimkan seperti pot yang sudah kalian hias nanti, terus ini ada tanah, biji sayuran kangkung, air. Ini Miss gunakan kertas, kalian bisa gunakan kertas atau tisu ya. Dan ini ada lidi ya, lidi atau sumpit. Oke, caranya seperti apa? Pertama kita siapkan dulu kertas atau tisunya sebesar ini potnya, kita taruh di bawah sini, kita letakkan seperti ini, tutupi lubang-lubang yang ada di bawah potnya ya. Nah, kemudian kita tuangkan tanahnya. Yang selanjutnya kita gunakan lidi ini, kalian bisa gunakan lidi atau sumpit, dan kemudian kalian buat lubang seperti ini, 1, 2, 3, dan 4, sebanyak 4 lubang sesuai dengan jumlah biji yang kalian punya ya. Diberi jarak, tidak boleh berdekatan. Kemudian siapkan biji kangkungnya. Masukkan satu persatu ke dalam lubang yang sudah kalian buat. Oke, ini punya 4 biji. Kemudian kalian tutup ya, menggunakan tangan. Nah, setelah ini kalian bisa memberi air secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Kemudian kita harus menaruh pot ini terkena sinar matahari ya teman-teman. Kalian bisa taruh di depan rumah kalian. Oke, setelah kalian tanam biji kangkungnya, nanti kalian harus perhatikan ya, setiap hari kalian harus menyiram biji ini. Nah, kalian coba perhatikan berapa hari ya biji ini dapat tumbuh menjadi besar. Oke, selamat mencoba.